Tuan Sri Speaker, isu peraturan. Baik. Yang Berhormat Jelutong. Terima kasih. Saya menunggu sehingga Tuan Sri Speaker mengambil tempat di tempat yang dipertua untuk membangkitkan perkara ini. Memandangkan Tuan Sri Speaker yang dipertua juga mahir dan berpengetahuan tentang peruntukan kaedah-kaedah persidangan. Saya rujuk kepada peruntukan 36-6 mengenai membuat seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli yang lain. Yang Berhormat Tasik Gelugur keluar tapi dia masih dalam Dewan. Saya bangkitkan perkara ini. Yang dipertua maklum bahawa 24 jam yang lalu semasa Yang Berhormat Tasik Gelugur dibenarkan untuk membuat perbahasan ucapan menjunjung kasih titah tuanku, Yang Berhormat Tasik Gelugur telah membuat pelbagai tomahan terhadap Yang Berhormat Tambun. Di antaranya adalah bahawa kononnya ditawarkan sokongan duit 1.7 juta, SPRM telah menawarkan untuk menarik balik pertuduhan dan sebagainya. Dan selepas itu, kemarin saya lihat satu petikan akhbar FMT mengatakan bahawa pihak SPRM telah menghubungi Yang Berhormat Tasik Gelugur. Kemarin, hari ini, Pesuruhjaya Azam Baki telah menyatakan bahawa memang tidak ada pegawai SPRM menghubungi Yang Berhormat Tasik Gelugur. Namun demikian, saya ingin menarik perhatian Dewan Yang Mulia, memandangkan Yang Dipertua juga merupakan seorang pendakwa yang berwibawa di mahkamah dulu. Peruntukan Seksyen 25 Akta SPRM, mungkin Tasik Gelugur ada di sini, saya boleh baca. Mana-mana orang yang diberi, dijanjikan atau ditawarkan apa-apa suapan dengan melanggar mana-mana peruntukan akta ini, hendaklah melaporkan pemberian janji atau tawaran itu berserta dengan nama jika diketahui orang yang memberikan, menjanjikan atau menawarkan suapan itu kepadanya, kepada pegawai Suruhanjaya atau pegawai polis yang paling hampir. Yang betul, yang ini tak ada kena-mena dengan 36-6. No. Saya Berhormat duduk. Ya, saya tengah mendengar apa yang diterangkan dan dibahas. Terima kasih Yang Dipertua. Terima kasih Yang Dipertua. Sebab itu saya tunggu sehingga kalau ada apa-apa pun minta izin mahkamah. Yeah. Izin dewan ya. Silap yeah. Pula mahkamah. Terima kasih Yang Dipertua yang sabar mendengar perkara yang dibangkitkan. Kemarin ketika Yang Berhormat Tasik Gelugur membuat perbahasan, kami juga telah mencabar beliau untuk membuat laporan SPRM. Dan selepas keluar dari dewan, beberapa jam telah berlalu di mana Tasik Gelugur telah mengatakan bahawa ada pegawai SPRM menghubungi beliau. Hari ini Pesuruhjaya SPRM mengatakan tidak ada mana-mana pegawai SPRM menghubungi beliau. Jadi persoalan saya, kalau beliau tidak membuat laporan SPRM, sepatutnya tindakan diambil terhadap beliau mengenai tomahan-tomahan yang dibuat oleh beliau terhadap Yang Amat Berhormat Tambun. So saya minta petua daripada Yang Dipertua, sama ada Yang Berhormat Tasik Gelugur ada atau tidak menghubungi SPRM ataupun membuat laporan SPRM. Kalau tidak, beliau tidak boleh menggunakan dewan ini, kekebalan dewan ini untuk membuat tuduhan terhadap Yang Berhormat Yang Amat Berhormat Tambun. Terima kasih Yang Dipertua. Yang Berhormat Gelugur dan Yang Berhormat yang berada di dalam dewan, pertamanya saya kena jelaskan platform. Ada dua platform. Di dalam ini kita kebal di bawah artikel 63 perlembagaan. Jadi dengan izin, kadang saya mungkin akan bercakap dalam bahasa Inggeris yang lebih saya rasa saya dapat menyampaikan apa yang maksudnya. Kekebalan dalam dewan ini, dia ada hakim dia. Okay, we look at this perspective first. We got to look into the perspective of the house first. Yeah? Dalam dewan, apa-apa yang berlaku di dalam dewan, sama ada seseorang yang berhormat itu telah melanggar peraturan 36-6, the deciding person, the judge, is the speaker or the person yang duduk memutuskan di sini. Jika di luar, kita tahu kita subjected to the mahkamah civil. Right? Jadi apa-apa diputuskan di dalam dewan ini, jika tidak berpuas hati atas keputusan, dia lebih kurang macam appeal jugalah. Peraturan 43 itu jelas.
Yeah, you can appeal dalam 2 hari tempoh diberi. Jika tidak, keputusan itu stand. Okay. Berbalik kepada apa yang Yang Berhormat Julutong telah nyatakan. Ia berlaku pada, saya tidak ada the clear picture of it. Ia berlaku atas dasar sesuatu yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat, atas apa yang telah dinyatakan di dalam dewan ini oleh Yang Berhormat Tambun, dan ada Yang Berhormat menyatakan bahawa dia subjected to peraturan 366. Jadi the burden is somehow rather kena bukti oleh orang yang natural justice lah, orang yang membuat temuan tersebut. Okey. Kalau sedemikian masih lagi terbuka ya dewan ini ya. Perkara yang berlaku semalam, kalau Yang Berhormat fikir ia masih lagi melanggar perkara 366 ini, Yang Berhormat masih terbuka lagi untuk membuat usul ya, bawah 18-17 terhadap apa yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Tasik Lugu ya. Ini sebagai panduan yang saya buat keputusan, tapi I'm subjected to the appeal kepada speaker ya. Ini what is my petua as an academic atau apa yang telah berlaku. Baik, Yang Berhormat Julutong, if any of the Yang Berhormat rasa terkilan dan masih lagi memikirkan apa yang telah Yang Berhormat Tasik Lugu nyatakan, buatlah usul, dan jika Yang Dipertua telah membuat keputusan, the door is closed. Kita tak ada pintu dah. Pasal dalam 43 kata dalam tempoh 2 hari. Sekarang masih 2 hari lagi tak? 48 jam lagi tak? Masih lagi. The door is open to anybody. Yang Dipertua, boleh saya cakap? Sebentar. Bagi saya selesai. Faham Yang Berhormat? Okey, settle satu hal. Sekarang Yang Berhormat Tasik Lugu nak bercakap, kalau balik kepada 37 B A A lah terutamanya, 37A kalau tak silap saya ya. Ha, mengeluarkan teguran atau nak membangkitkan, kena ikut apa dia peraturan yang Berhormat nak bangkitkan. Saya tanya dulu. Ya. Pasal itu lesen. Bagi saya 366, saya rasa Julutong cuba memfitnah saya dan bawa niat jahat kepada saya, Yang Dipertua. Sebab dalam hal ini semalam saya telah pun memberi penjelasan, saya telah pun menjawab apabila Tan Sri Speaker memberikan arahan kepada saya, dan saya telah patuh kepada arahan tersebut. Jadi as far as yesterday's debate was concerned, Speaker memberi arahan, ada satu perkara yang saya diminta tarik balik, saya tarik balik. Dan bagi saya case is closed at that level. Jadi saya tak nampak sebab kenapa Julutong nak membawa balik isu begini. Kalau sekiranya dari segi apa yang saya sebut pun, saya tidak mengatakan Tambun yang buat. Saya mengatakan ada suara luar yang datang kepada saya. Saya merekodkan perbualan saya dengan pihak lain. Jadi saya tidak menyebut nama mana-mana ahli parlimen di sini. Baik. Jadi dengan itu, Tuan Dato', bagi saya harap itu the case has been closed, settled by the speaker yesterday, dan tidak sepatutnya ditimbulkan lagi dengan apa-apa niat buruk daripada sesiapa pun selepas ini. Baik, terima kasih. Kita hormat kepada apa yang telah diputus oleh judgement oleh speaker. Tapi the door untuk 43 dan tu ada lagi berapa jam? Kalau ada lah, itu tidak siapa boleh halang. But after 48 hours, the door is closed. Saya terima petua Yang Dipertua, tetapi ia tidak masih lagi melepaskan Tasik Lugu daripada melaporkan perkara itu kepada SPRM kalau benar. Yang Berhormat Julutong, sebagai samaan yang saya nyata tadilah. Yang ni apa kena-mengena ni dengan Berhormat Julutong? Duduk. Kalau tidak berpanjangan, kita akan buang masa. Yang Berhormat Julutong, saya telah nyatakan ini atas dua platform. Satu platform dilindung oleh perkara 63, satu platform yang subjected to the civil law outside. Jadi saya rasa what I've said is jelas and clear. Let us move on to the business of the day. Terima kasih, Yang Dipertua. Baik.